能不能麻烦你安排我和石总见一面？我想当面和他说一下。抱歉，石总说他不会见你的。我来陪你演戏吗？Xian salah paham terhadap Suyi, dia mengira di hati Suyi bukanlah dirinya. Setelah Xian tahu alasan Suyi mendekatinya hanya untuk balas dendam kepada mantan pacarnya, Xian sangat kecewa kepada Suyi. Berbagai cara sudah Suyi lakukan untuk menjelaskan bahwa semua itu hanya salah paham. Namun Xian yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk menghindari Suyi. Xian bahkan memblokir Suyi dan tidak mau menemuinya. Suyi yang sedih dan menyesal karena tidak menjelaskan lebih awal. Kini dia menyadari bahwa cintanya hanya untuk Xian. Namun semua sudah terlambat, hubungan mereka sudah berakhir. Tapi hal itu tidak membuat Suyi menyerah untuk menjelaskan kebenaran kepada Xian tentang perasaannya saat ini.